Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ingat nasib iPhone ini yang tadinya Indosat saya ganti ke XL ternyata bisa. Ini melanjutkan yang ini. Melanjutkan konten yang ini. Cara setting atur jaringan manual iPhone tanpa IND operator. Nah, di konten ini saya tadi bahas kan. Awalnya Indosat enggak ada jaringan. Saya cek di pengaturan pilihan jaringan ini manual tadi ya, waktu di Indosat itu ada pilihan smartphone. Smartphone ini enggak ada IND-nya. Lalu XL enggak ada IND-nya. Akhirnya saya yakin, oh ini pasti sama Tri juga enggak ada IND-nya. Akhirnya saya yakin pasti ini bisa XL ini. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini. Nah, ini ya kan, ini tadi pakai kartu XL. Kelihatan enggak? Nah, ini yang ada Indosat, IND Telkomsel, Smartfren, IND Indosat, Smartfren sama IND XL sama Tri. XL ini ada IND-nya loh. Tapi ternyata ketika aku pakai XL sekarang malah langsung XL Aksiata. Berarti ini cara ngecek jaringan manualnya harus bongkar kartu dulu, jadi nggak bisa ngambil rujukan dari kartu lain. Misal kita mau ngecek XL, kartu yang terpasang Indosat, akhirnya yang muncul XL-nya itu ada IND-nya, padahal belum tentu seperti ini. Ah, padahal tadi ketika kartuku Indosat itu di jaringannya IND XL, ternyata ketika aku pakai XL yang muncul XL Aksiata, nggak ada IND XL, berarti ini aman. Ini sama juga di sini ada IND Indosat. Ketika tadi saya pakai kartu Indosat malah muncul Indosat biasa tanpa IND. Berarti cara ngeceknya harus memang bongkar pasang kartu. Cuman harus hati-hati teman-teman ya. Dan ini ada paketan data. Ini kita bisa ngecek ini. Ini. Oke, semoga bermanfaat teman-teman yang sabar ya. Coba aja. Selama nggak ada IND-nya itu pasti aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.